Nah, itu adalah gambar video eksklusif yang kami dapatkan dari teman-teman nelayan di Natuna yang menangkap uh, gambaran, memberikan gambaran kepada anda bahwa sampai uh, Desember pun, sampai hari ini pun masih banyak kapal-kapal asing yang berada di perairan kita. Uh, Mata Najwa juga melakukan pemantauan, teman-teman. Kami melakukan pemantauan uh, lewat uh, ship tracking of marine traffic, vessel finder. Ini yang kami temukan. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman apa yang kami temukan. Bahkan setengah jam yang lalu masih ada Coast Guard Cina di perairan kita setengah jam yang lalu ketika belum lama Pak Jokowi pulang kita lihat. Kalau kita lihat pergerakannya, sekali lagi saya akan ulangi, Senin 6 Januari terdeteksi ada tiga kapal penjaga pantai Cina. Selasanya, keesokan harinya, ada lima kapal penjaga pantai dari Cina. Hari ini, jam 3 siang tadi, ada dua. Yang terbaru, belum lama tadi, satu jam yang lalu, masih terdeteksi tiga kapal penjaga pantai Cina yang kemudian bisa kita lihat selalu berada di wilayah perairan Natuna. Saya mau ke Kepala Bakamla. Ini kenyataan di lapangan? Ini memang yang Anda temui dan teman-teman? Sama dengan hasil pantuan Bakamla, juga laporan dari satuan yang di lapangan, sama pak. Sama. sama. Jadi tidak berpengaruh kepala negara kita datang berkunjung ke sana, Coast Guard Cina tetap ada di sana, pak. Mungkin kita perlu memahami supaya tidak terjadi bias. Tadi sudah sampaikan bahwa Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan di sana. Dan Bakamla sendiri tentunya Laut sama bahwa kami ini adalah institusi operasional yang selalu bekerja di dalam koridor aturan pelibatan. Aturan pelibatan itu adalah sarana kendali dari otoritas nasional ke satuan operasional. Jadi saya tidak akan lepas dari sana. Oleh karena itu, kita harus tahu semangatnya. Semangat aturan pelibatan adalah untuk mencegah terjadinya konflik. Itu. Dan kita tahu kebijakan pemerintah adalah tegas itu punya kita tindakan terukur. Nah, tindakan tentunya kita harus lihat di lapangan. Nah, di lapangan ini, kenapa Cina seperti itu? Kita harus tahu perilaku Cina. Yang pertama, ini terkait dengan sumber daya. Semua negara sekarang turun ke laut untuk mencari sumber daya alam. Yang kedua, terkait dengan keamanan. Semua membuat perimeter untuk daratannya aman. Kita punya rumah pasti buat pagar. Dulu Cina membangun tembok Cina yang besar, sekarang temboknya itu adalah modern dengan kapal-kapal itu, jadi sana, hmm. Yang kedua geopolitik. Tapi tembok dia masuk ke tembok kita, Pak? Ya nanti kita, kita selesaikan. Kemudian uh, itu adalah jalan pendekat ke Samudra Hindia. Dia ingin menguasai dan dia ingin mematikan Taiwan dengan menguasai itu. Tapi ada yang perlu kita pahami di sini, kenapa mereka masih berada di situ? Yaitu Nine Dash Line. Oke. Okay itu dikumandangkan tahun 47. Baik. Ya. Pak, sebelum masuk ke sana, karena nanti kita akan bahas spesifik ya. itu, saya, saya ingin uh, uh, meminta penegasan bakamlah. Ya. Uh, tegas itu dalam arti apa? Teg bagaimana sekarang respon tegas dan terukur versi Bakamla? Nah, kan, tadi harus mengerti permasalahan di situ sebetulnya. Jadi baru kita bisa lihat tegas atau tidaknya. Jadi yang terakhir saja, bahwa nine das line itu dikumandangkan tahun 47. Itu adalah Cina di bawah Kuomintang, nasionalis. 49 dia terpukul mundur ke Taiwan, Kemudian sekarang di situ adalah Partai Komunis. Bayangkan sekarang kalau dia menarik klaim itu, maka internal mereka akan ribut. Ternyata kamu lebih lemah daripada Taiwan. Itu kira-kira. Makanya apapun yang akan kita gunakan di situ, kekuatan apapun, dia akan tetap mempertahankan itu. Makanya saya selalu sampaikan bahwa ini harus ada orchestrating antara diplomasi dengan operasional. Dan operasional. Nah, operasional saya selalu hadir di sana. Show the flag. Jadi sejak November saya sudah menggelar kekuatan di sana karena saya menduga akan ada pergerakan karena di utara musim dingin sehingga mungkin akan bergerak ke selatan. 10 Desember saya sudah mendapat informasi itu. Maka 19 Desember kita cegat di sana. Itu sudah mulai keluar mereka karena tahu bahwa kita ada di sana. Tapi kira-kira saya juga pernah pengalaman di lapangan seperti itu. Dia laporan, saya ketemu Kosgat Indonesia. Saya sudah keluar sekarang, perintahnya apa? 24 baru dia kembali lagi. Kira-kira perintah lanjutkan Disitulah dia akan bertahan di situ, kita juga akan bertahan di situ. Okay. Itu yang akan kita lakukan sekarang, show of the flag. Gitu. Apakah itu cukup, Mutia? Saya ini kepala bakamla kan ya, jadi kepala bakamla tuh tugasnya bukan menjelaskan versi Tiongkok Nine Dash Line itu apa. Saya protes sebagai mitra uh, ketua Komisi Satu, kita tidak perlu, terutama bakamla, kalau yang diplomasi mungkin Menlu perlu tahu sejarahnya kenapa sih ada Nine Dash Line gitu ya, DPR perlu tahu tapi kepala bakamla lakukan tugas sesuai perpres karena mereka ini memang masih di bawah perpres bukan undang-undang yang mengatakan tugas mereka memang melakukan pengamanan gitu ya. Bahkan saya akan bacakan ya secara teknis bisa sejauh kewenangannya melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi yang berwenang. Jadi kalau bagi saya mungkin karena saya sebagai anggota DPR tolak ukur dari ini tegas terukur, itu di mana adalah kembali kepada peraturan hukum yang ada di dalam negeri. Gitu ya, Bapak? Jangan khawatir, saya produk dari diplomasi. Saya nggak akan selamat kalau diplomasi kita ketika saya di Sandra di Irak gegabah. Jadi, saya tahu persis bahwa diplomasi dan saya komisi satu sudah tiga periode. Saya tahu persis, diplomasi itu tidak boleh gegabah. Tapi juga saya tahu persis tidak boleh lemah. Jadi jangan lagi keluar dari mulut Kabakamlah yang menjelaskan versi Tiongkok jangan. jangan. Bapak jelaskan versi pengamanan di sana saja. Itu dalam forum ini. Dan di, di, di uh, Perpres itu jelas kewenangan Bakamlah bisa jelas sampai bisa mengejar, memberhentikan ini kan pada dia jadi kejar sama Coast Guard, uh, saya sama apa kapal-kapal, saya nggak tahu persisnya kapal nelayan Tiongkok apa Coast Guard Tiongkok. Tapi pernah, kalau mereka ada dikejar, fiat kita fiat juga ke, harus kalau Coast Guard Cina juga, juga pernah dikejar ya? Iya, jadi kita masa terus kemudian kita juga tidak melakukan hal yang memang sudah ada di peraturan, ya ini, yaitu peraturan Presiden. Silahkan ditanggapi Pak Bakam. kembali, saya bekerja bahasa aturan pelibatan. Saya tidak akan keluar dari sana. Kalau sekarang saya sesuai undang-undang itu, apakah kita siap menghadapi eskalasi. Saya contohkan begini, ada dua pos Cina, saya satu. Kemudian saya ke undang-undang, -ke -ke, kemudian terjadi tembak-menembak misalnya, ada korban. Bagi kami tidak ada masalah, tetapi presiden sudah memerintahkan, terukur. Artinya eskalasi itu dijaga, saya bekerja dalam itu. Nah kalau sekarang misalnya katakanlah, tentang tenggelamkan sekarang, saya berangkat, tidak ada masalah. Artinya di sini kita tidak sendirian. Bakamla bukan bekerja atas nama Bakamla, tetapi dalam bentuk atau rangkaian atau dalam bingkai negara ini itulah presiden yang memerintahkan hmm. jadi saya akan bergerak di sana. Oke, okay. saya mau ke bang Farlizon. Bagaimana melihatnya? Sudah cukup tegaskah uh, keberadaan uh, pengamanan kita di lautan? Ya hmm. mungkin uh, perlu kita lihat situasinya secara kontekstual ya. Pertama uh, pasti kita semua sepakat ya bahwa wilayah kedaulatan kita termasuk wilayah kedaulatan di dalam ZEE itu hmm. yang 200 km itu harus uh, di bawah kita bahkan di dalam undang-undang TNI itu termasuk yurisdiksi TNI. Yeah. Nah kalau kita melihat itu berarti kita harus menegakkan di situ. Tadi Pak Muldoko mengatakan polisional berarti penegakan hukum. Nah, kalau dari pihak Bakamla merasa bahwa mungkin tidak cukup resources mestinya ada semacam uh, apa tuntutan perlu penambahan armada misalnya perlu penambahan personil. Perlu penambahan alat, misalnya dengan drone dan sebagainya yang sekarang makin canggih. Tapi menurut saya, tadi yang disampaikan oleh Ketua Bakamla itu sangat defensif untuk e, menjadi semacam pretext atau dalih bahwa kita seperti tidak sanggup menghadapi itu. Tapi apakah memang kita sanggup? Jangan-jangan memang tidak sanggup. Jalan -jalan memang tidak sanggup. Itu. Kalau tidak sanggup, katakan. Bahwa kita memang tidak sanggup menghadapi kos guard Cina itu. Dan perlu ada penambahan. Dan di situ saya kira harus ada solusi. Saya rasa tadi Pak Ahmad sudah mengatakan tidak sanggup karena memang. Ya, Nggak, tidak belum sanggup. mengatakan tidak sanggup. Bukan tidak sanggup. Artinya kalau kami diperintahkan kami siap. Tetapi nah. dalam bertindak itu ada memanage resiko. Artinya gini. Berani dengan nekat itu tipis. Mark. Penakut dengan hati-hati tipis. Bedanya di mana? Kemampuan memanage resiko. Kalau kita bisa resiko dan kita maju berani, tetapi kalau kita tidak bisa resiko dan masih maju, itu namanya naikkan. Tapi begini Pak Ketua Bakamla, ya. saya ah. melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nazwa itu, Presiden baru hadir di situ, ya. itu kan seharusnya menimbulkan satu deterrence effect, ya, efek. Tapi ternyata baru-baru ini masih datang ke situ. Menurut saya disitulah seharusnya Bakamla menjaga kewibawaan kita, kewibawaan kedaulatan kita, karena tanpa ya. itu saya kira. Mereka juga akan terus taste the water, kan? Akan coba terus sampai di mana gitu. Dan kalau itu tidak uh, ada ketegasan dari pihak bakamlah sesuai dengan koridor yang ada, saya kira koridornya sudah cukup jelas. Bisa mengejar, tentu dengan segala macam resiko. Itu kan diskresi anda sebagai Ketua Bakamla mengambil satu resiko itu. Karena kalau tidak mengambil resiko, ya tidak berbuat apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Dan itulah disitulah saya kira seorang itu akan diukur kepemimpinannya. Bagaimana dia menjaga kedaulatan wilayah laut kita? Oke, okay. saya mau ke Pak Muldoko. kok Pak Mul. Bagaimana melihat ini? Hmm. Karena ketegasan diperlukan, tetapi memanage risiko juga hmm. penting. Anda, Anda Panglima TNI dulu yeah. pernah menghadapi situasi yang sama. Yeah. Jadi begini, kita membayangkan di laut itu jangan membayangkan seperti di darat. Yeah. Di laut itu mengukur kecepatan apa, kapal terus apa, bagaimana uh, pergerakan mereka. Ini juga harus dihitung. Gak bisa, uh, mereka bergeraknya ada di mana? Jarak yang sekian jauh itu memerlukan waktu yang yang panjang, begitu. Jadi kalau malam ini mereka ada di sana, uh, bisa aja itu uh, jauhnya jarak antar mereka, antar kos kita dengan mereka. Jadi ini juga menjadi pertimbangan taktis di lapangan. Intinya begini, ya, intinya bahwa kita ini kan uh, menjaga, menjaga hubungan. Satu sisi menjaga hubungan, tapi pada sisi yang lain juga tidak boleh mengganggu kan begitu. Nah, untuk itu tidak boleh mengganggu, maksudnya tidak boleh mengganggu. Ya, tidak boleh mengganggu dalam arti uh, memasuki SDEE menurut keyakinan kita bahwa kita tidak mengakui itu nine lain ya, yeah. kita sudah betul betul tidak mengakui. Tetapi dari pihak mereka mengakui. Nah, di sini kan uh, ada ada apa? Ada upaya untuk mengganggu, gitu. Sekarang bagaimana? Uh, antara menjaga antar hubungan dengan mengganggu itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa langsung tabrak begitu, tidak bisa langsung ditenggelamkan uh, kan ada proses ya penanganan yang tidak menuju kepada eskalatif yang disampaikan oleh Pak Panglima tadi. Oke. Okay. Ada cara-cara untuk itu. Gitu. Kalau bisa diselesaikan dengan cara baik kenapa tidak? Tetapi, kalau memang tidak bisa, apa boleh buat? Kan begitu, begitu. Oke, okay, tapi ukurannya mana? Ketik Mutia, ketika tadi Anda mengatakan harus tegas, itu bukannya langsung tenggelamkan juga. Oh enggak? enggak. Saya setuju dengan Pak Muldoko karena memang, uh, apa namanya, uh, harus ada tahapan. Dan menurut saya, langkah saya bolehlah apresiasi dulu pemerintah, ya. Sampai saat ini, menurut saya, tahapannya jelas. Tadi saya bicara untuk tahapan ke depan. Jadi, pertama, Menlu keluarkan surat protes, dibalas bahwa mereka tetap mengatakan itu daerah mereka. Kemudian TNI mengirimkan 8 kapal sampai sekarang. Kemudian dari Bakamla juga dibalas belum mundurnya mereka gitu. Jadi maka kita sudah mulai harus melihat alternatif berikutnya apa. Saya mungkin agak beda sedikit dengan Najwa ya bahwa saya melihat kedatangan presiden itu sinyal kuat jadi, mungkin sekarang ada yang lewat. Mudah-mudahan harapan saya, Pak Mudoko, itu kapal melewat untuk mundur. Jadi, dia memang melewati daerah itu. Untuk memang mundur. ada dari panglima tadi, ada melakukan. pengurangan. Ya, saya ada juga mereka ke arah utara. Ya. Dan ya. saya yakin, ketika presiden sudah turun, itu menjadi sinyal kuat yang mudah-mudahan uh, kode keras. Untuk Tiongkok. kode keras, kita akan lihat besok karena minimal sampai tadi masih ada. Jadi, kita akan lihat perkembangannya. Nanti, saya akan ke Evan. Saya akan kayak tapi saya harus break dulu karena juga uh, salah satu langkah yang sedang dipersiapkan pemerintah adalah akan mengirimkan nelayan-nelayan di Pantura untuk datang ke Natuna. Ini menyelesaikan masalah atau menambah masalah baru? Kita bahas setelah pariwara.